Hola sobat Atentan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sobat Atentan sama akun ya kan. Sobat Atentan, jadi di India itu ada makanan unik guys. Namanya pan fire. Jadi itu tuh kayak daun sirih dicampur pinang, terus campur manisan gitu, nanti dibakar baru dimakan. Mirip-mirip debus banten lah ya kan. Yuk langsung aja kita lihat yuk. Ini lagi mau pan fire ya guys ya. Nih. Mereka mau nyobain pan fire guys. Cewek-cewek mau pan fire. Ya, Abi ya. How are you brother? Hanya TK. Jadi aku pernah ke sini guys sama brother ini pan fire. No. Just this. No. Aye, fire meda pan, boy. Pan fire-nya nih. Jadi ada kayak manisan-manisan gitu, guys. Tau meta ya, manisan. Sweet meda fire. Sweet meta fire. Meda fire. Oke, sweet meta fire. Ice chocolate. Ice chocolate ya. Jadi nggak cuma ada meta, jadi ada ice, ada coklat, ice pen, paper pen, sweet pen, banyak banget rasanya yang bisa kita pilih guys. Ayo, fire meda, coklat pan, ice pan. Luar biasa ya. Abis ini aku sih mau nyobain cuma nggak berani aja, nanti aja lah. Biar mereka dulu. Aja kelihaya. Ya. Ayo, fire wala meda pan hai, chocolate pan hai, bhai. Jadi mereka nggak mau pakai api. Tadi doang tuh yang pakai api dulu, tapi. Oke lah. Pan brother. Pan. No. Slow aja kali. Nah, ini juga mau nyoba pan ya. Fire wala meda pan hai, bhai. Gila banget tuh orang. Serempet. Ini ice pan, meda pan, chocolate pan, fire pan, ice pan.
Jadi kita lagi ada di daerah Nizamuddin Aulia. Tadi itu teman-teman ngelihat kan, nggak cuma cowok yang berani makan pan fire, tapi juga cewek. Wes. Tapi aku nggak karena kurang berani juga tadi ya. Aduh, agak gimana gitu. Pan fire. Nyobain. Jadi brothernya ini waktu itu kita udah pernah ngonten 3 kali di sini, bikin video selama 3 kali. Pertama sama Bang Isan, sama Bang PRI, sama Bang Indino, sama sampingnya aku. Oke. Okay. Seru banget ya. Nah, pan fire ini udah jadi cemilan untuk masyarakat India tiap hari, guys. Mereka pan fire terus itu. Tapi emang bagus buat kesehatan gigi ya pan fire nih. Pakai daun-daun sirih. Nah, daun sirih gini. Nanti tambah-tambah kayak gitu. Kalau tempat kita tuh nyirih lah, guys ya. Dan juga kadang dikasih pinang. Jadi nginang. Ah, gimana tuh? Nginang nyirih. Aku nggak berani nyobain karena aku agak-agak ngeri juga. Kemarin pas nyobain, aduh, nggak kemakan, guys. Jadi nggak enak, takutnya. Nggak enakan sama abangnya maksudnya. Okay, brother. Next time I will bring my friend come here, ya. Name, forget. Nam. Muhammad Anbar. Muhammad? Anbar. Okay. Jadi Muhammad Anbar nih, kita udah berapa datang, I think... We have 3 more come here ya. Nah, ini udah jadi langganan kita datang ke sini, guys. Itu luar biasa. Me. Yeah. Sik he. Next time ya, brother ya. Jadi aku lagi enggak bisa makan pan fire. Soalnya lagi ya pertama takut, yang kedua agak takut bermasalah juga takutnya. Tapi enak kok pan fire. Ini ya lagi pada pulang ziarah. Baru pada pulang nih. Baru pada pulang ziarah tuh. Memang baru pada pulang ziarah. Memang kalau malam Jumat rame banget sini, guys, yang ziarah. Nah, ini mau nyobain pan fire lagi deh. Ya. Kita lihat abang nih mau nyobain pan fire. Tadi mau nyobain pan fire apa enggak sih dia? Apa mau nanya tempat tinggal kali? Nah. Nah, di depannya tuh ada jus. Jadi nanti rencananya aku mau minum jus. Ya, lagi bikin pan fire-nya. Ayo, fire pan, meda pan, coklat pan, ice pan. Nah, itu tadi macam-macam dari pan ya. Ice pan, coklat pan, fire pan, coklat pan, banyak banget macamnya. Abang nih mau nyoba nih. Oh, dia yang mau nyoba. Keren abang. Oh, dia makainya coklat, nggak fire ya. Dia lagi diskusi, aku nggak tahu mana. Oke lah teman-teman, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Itu tadi sekilas tentang pan.
makanan unik atau cemilan unik dari India yang biasa orang India makan, guys. Gitu. Selain untuk kesehatan, itu juga untuk atraksi gitu ya. Khususnya yang fun fire kayak cewek tadi itu. Aduh. Tembang gede. Ya teman-teman, makasih banyak yang udah ngikutin video ini. Salam sehat, salam semangat, salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harapan, pung nai nai.